sebentar tadi. Kepala otak Dewi, kambing last minute gila. Untuk melakukan revival Aum Style, kedudukan beliau mungkin belum diketahui oleh para boy yang cuba untuk heal bergerak bersama dengan zon biru. Adakah tindakan yang tepat? Nampak seperti ya, Aum Style akan bangun mungkin tak lama saja lagi. Dia telah pun berdiri dan para boy tak sedar ada satu orang akan mungkin dihabiskan serta-merta. Akan dibantu oleh rakan, bukan rakan, oleh pihak lawan sebenarnya Vampire yang akan melenyapkan Bacon Time ke tangga yang ketiga. Situasi 4 lawan 4. Revival belum dilakukan terhadap para boy. Advantage ada untuk Vampire tapi dibalas kembali oleh Frozen waktu ini. High ground advantage tersebut cuba untuk dilenyapkan, lepaskan Vampire yang menjajah dengan pantas. Maju dan maju terus ke hadapan. Tak ada tanda nokta untuk mereka berhenti sekarang ini untuk lepaskan Vampire. Tapi tim itu dengan lebih lama dan Nova. Winner-winner chicken dinner double back-to-back untuk mereka. Wow. Wow, mengganas di hari yang terakhir. Match nomor 1 mereka nomor 2. Match nomor 2 mereka di tempat pertama. Sebelah kanan para boy info, dan para boy hampir-hampir dan akan nampak jatuhkan oleh pemain yang berpaskal Alpha 7 waktu ini. Situasi 2 boleh angkat para boy tu. Para boy beruntuk diselamatkan dan order cuba untuk maju bersama dengan rakan beliau Frozen waktu ini. Tembakan tepat kena persasaran. Nampak satu orang di kawasan terbuka akan maju dan maju untuk order. Ingin melepaskan dan mencari pemain lawan beliau yang berada di kawasan sebelah bawah. Frozen menembak menggunakan mini 14 dalam jarak dekat. Sedikit sukar nyawa dia begitu rendah, membakar pihak lawan hidup-hidup. Dan order dan juga Frozen nyawa-nyawa ikan dan banyak Alpha 7 ditundukkan. Nova akan kembali bernyawa 3 orang dan 6 kill telah dapat dilepaskan mereka. Boleh nombor 1. Ya, tak ada peluru hijau tak menjadi masalah untuk seorang Frozen ditukar. STE ini kalau chicken ke tak pun berdua 3 dah potong tu. Satu adaptasi yang sangat baik ditunjukkan oleh pasukan Nova. Hari ini mereka satu. Situasi yang sukar untuk pasukan berbagi satu aku, satu berlaku dengan berkuasanya Nova di bahagian kawasan atas. Squash satu saja lagi yang tinggal untuk pasukan Inco waktu ini. Pertarungan antara Mongolia dan juga Brazil akan bertembung tak lama saja lagi. 6 kill gila tu, siapa tak relax tu. Kalau kau pun nak suruh. Daripada sudut yang lain, order dah pun sampai depan muka. Kita boleh katakan untuk 3 pasukan yang berbaca belum dilepaskan tembakan. Dapat lagi para boy. 15 kill dah keluar tak lama saja lagi. Kita tak tahu ada orang mungkin dapat tapu dan para boy mendapatkan keuntungan yang besar. Kenok tu, last kill tu. 15 kill dah pun ada untuk pasukan Nova. Situasi ya, dalam masa yang sama grenade mungkin akan dibalik juga oleh Nova. Sekarang ini tembakan akan dilepaskan oleh Oda. Malah dijatuhkan bos. Tanya sesuai dan akhirnya Oda juga dijatuhkan. Tapi Nova masih berjaya mendapatkan chicken dinner yang mereka mahukan. Kali ketiga untuk Nova. Begitu banyak sekali. Tak. Satu persatu. Nombor 2 lah kau. Nombor 2. STE berapa kill lah? STE tadi berapa kill lah? 10 ke aku? Dan High Ground adalah formula mereka kalau kita perhatikan sebentar tadi. Kepala otak Dewi. Kambing last minute gila. Daripada pasukan tembok besar China ini, adakah kebangkitan untuk Nova untuk mendapatkan kembali top 3 yang mereka kejar untuk terus layak ke Grand Finals. Patut lagi gila kuduk ada pakitan luar apa, rantai apa tu, besar boleh dia. Katakan Nova comeback.